bawa ke kantor aja, bawa kantor. Ini suratnya mana? Suratnya mana nih? Tinggalin di rumah, Pak. Bawa ke kantor. Ada enggak? Enggak ada. Punya enggak? Telinga orang tuh sakit belum mendengar kendaraan ini kamu tuh aman lah tinggi kau aman pak kamu ngapain di sini Untuk kegiatan malam ini kami laksanakan patroli berskala besar. Ada gabungan dari rekan-rekan dari Babinsa, dari Camat, kemudian dari Satpol PP, Trantip Kecamatan, guna memberikan edukasi, kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat dengan adanya PPKM untuk wilayah Banjarbaru pada umumnya dan masyarakat Tembaga pada khususnya agar lebih mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan cara seperti ini kita membubarkan kerumunan, kita memberikan himbauan tentang prokes, jadi untuk memutus penyebaran virus COVID-19 di wilayah Banjarbaru. Kalau giat, setiap hari kegiatan justisi kita laksanakan, kemudian untuk malam libur ya, khususnya malam Sabtu, malam Minggu, kita adakan kegiatan UKL, Mas, untuk menekan tindak kejahatan juga, khususnya kita penertiban terhadap masyarakat yang mungkin ada penyakit masyarakat ya, khususnya anak-anak muda, ada yang nongkrong-nongkrong, dia sambil minum-minuman keras, mungkin sambil balap-balap liar, khususnya di arena atau di area perkantoran Sekda Prom, Mbak. Jadi kami clearkan, kami himbau, kemudian kami razia, apabila ditemukan salah satu atau beberapa yang ada di situ tidak sesuai dengan ketentuan kendaraan bermotor, kami amankan, kemudian kami panggil ke kantor orang tuanya untuk menunjukkan surat-surat dan melengkapi kendaraan sesuai dengan aksesoris yang ada, termasuk spion, mungkin knalpot yang brong, kami suruh ganti dengan yang standar. Demikian. Kalau untuk penemuan minuman keras tadi, Pak, bagaimana, Pak? Untuk minuman keras pada giat malam ini, tadi ada kita temukan tuak yang berada di bangkal, kemudian ada gaduk juga, campuran tadi oplosan yang kita temukan di jalan di kantor gubernuran di Aneka Tambang, ada satu botol kita temukan gaduk oplosan. Saya selaku Kapolsek Banjarbaru Timur mengajak dan menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya kepada orang-orang tua yang memiliki anak mungkin sudah remaja, tolong diperhatikan, tolong diawasi, kemudian kasih sayang dari orang tua lebih diutamakan, karena saat ini juga pandemi, ini sekolah juga mungkin tidak bisa tatap muka, jadi melalui daring, jadi untuk anak-anak banyak kegiatan atau banyak waktu-waktu yang luang, jadi mereka gunakan kesempatan untuk berkumpul dengan para teman-temannya. Jadi saya himbau kepada warga masyarakat mungkin yang mengetahui, menemukan ataupun menyaksikan ada sekelompok anak-anak ataupun warga yang melaksanakan kegiatan yang sifatnya bisa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat ataupun yang mampu-mampukan, agar dikoordinasikan dengan kami atau dilaporkan mungkin melalui Babin Kamtipmas yang ada di wilayah kelurahan masing-masing atau Babinsa, atau bisa langsung ke SPKT di Polsek Banjarbaru Timur, atau ke, bisa langsung ke Kapolsek ke nomor saya secara personal. Demikian. Tahu, Pak. Makanya saya kasih tahu sekarang. Kami tidak ada tindakan, cuma kita himbau kepada para pelaku usaha, kepada para ini apa namanya yang membuka usaha-usaha makanan apa